Pas banget. Kayaknya maling kondang udah benar-benar siap buat nyambut kita. Kita harus lebih hati-hati. Luat. Ayo. Kita nyusahin aja. Percaya nih, pasti ada apa-apanya. Kita harus waspada. Wah, lantainya. Wah, kita udah terjebak dalam perangkapnya.
Peng, anak singkong. Menurut petunjuk, kita harus potong kabel yang warna merah. Aduh, parah, pasar oon lu. Sekarang maling kondang lu percaya. Dia tuh cuma mau ngibulin kita doang. Kata dia nih, kalau mau aman, potong kabel warna merah. Padahal, kalau kita mau aman tuh harusnya potong warna kuning. Capcay deh. Serah lo deh. Dong, potong pakai ini nih. Pas banget. Gue nggak percayaan amat sih lu, disuruh motong kabel warna merah, bandel motong yang kuning. Sini biar gua motong. Bang ceki. Bismillahirrahmanirrahim. Kerjain. Otak bos emang encer. Nggak salah bos dipanggil si maling kundang. Bukan maling kundang, maling kondang, si raja maling. Ketawa panjang. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga. Udah, ayo, yuk. Waspada nih. Tuh anak, makin dekat ke sini aja. Kalau sampai dia lolos dari jebakan bos, terus datang ke sini bagaimana, bos? Ngapain gua takut? Kita kan masih punya Sandra. Iya ya, ikut juga ketawa. Bener-bener paling korang sompret deh. Ngejari kita aja. Lagi-lagi kita kena tipu. Aduh. Itu pada mau kemana itu? Mereka udah pada nyerah kali bos. Mereka udah gak tahan sama jebakan bos. Buktinya dia mundur teratur. Berarti bos menang. Ha 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 ha.